Seperti arahan dari Tante Dewi, sepertinya Andre ini akan melakukan aksi untuk mencelakakan dirinya sendiri dan juga Kayla. Karena menurut mamanya ini adalah saat yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan, diantaranya adalah mereka bisa menyalahkan Mas Devri dan juga Shiva yang tengah mengejar mobil mereka. Dan sekaligus di situ mereka bisa membinasakan Kayla, dan tentu dengan mudahnya mereka bisa cuci tangan dari kejadian tersebut.